Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, apakah Anda sudah bahagia atau masih merasa galau dan sengsara? Pesan Rasulullah SAW, Arba'atun minasyakawah. Ada empat hal yang menjadi indikator seseorang itu dalam kesengsaraan dan kesedihan. Yang pertama, mereka yang melupakan dosanya, padahal dosa-dosanya selalu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka yang senantiasa ingat amal kebaikan, padahal belum tentu amal kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mereka yang pandangan hidupnya ketika melihat urusan agama kepada orang yang lebih rendah. Sedangkan yang keempat, mereka yang memandang orang-orang dalam urusan dunia mereka yang lebih tinggi. Sedangkan orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mengingat dosa-dosa mereka, melupakan amal kebaikan yang mereka kerjakan, dan urusan dunia mereka melihat orang-orang yang bawah, sedangkan urusan akhirat mereka melihat orang-orang yang ibadahnya lebih istimewa. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang bahagia, bukan orang-orang yang sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.